sambul, sambul, sambul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman di channel saya. Alhamdulillah untuk hari ini kita berkesempatan kembali ke kandangnya Bapak Gopar seperti yang saya sampaikan kemarin. Jadi hari ini ada proses pemuatan sapi, yaitu di jambul sama indukannya, yang terjual di harga 50.500. Dan untuk hari ini kita akan liput juga proses penurunan sapi, karena Bapak Gopar setelah jual sapinya ini udah ngambil sapi lagi. Jadi si jambul aku uangnya langsung buat ngambil sapi Bapak Nana. Nanti kita cek bareng-bareng, kita lihat untuk sapinya Bapak Gopar yang baru. Posisi kandang di belakang sana. Super iki koyone, Pak. Super. Orang super. Setelah itu nanti kita lihat proses pemuatan di jambul sama indukannya. Dan ya cuma itu, nanti ada sapi jantan juga di kandang Bapak Gopar itu dijual untuk harga di 28 juta, itu masih umuran di sekitar 18 bulan. Nanti itu juga akan dimuat ini. Jadi nanti kita lihat proses pemuatannya. Pokoknya buat teman-teman ikuti terus video ini, jangan di skip agar teman-teman tidak salah paham nantinya. Kita lihat. Jadi untuk saat ini alhamdulillah ini mobil sudah tetap berada di depan kandang. Ini nanti langsung untuk sapi indukan sama Bapak Nana ini nanti diturunkan. Jadi kita lihat ke kandang, kita lihat speknya. Setelah itu kita lihat si jambul sama indukannya naik ke mobil. Induknya jumbo ini. Belum lebu. Sudah siap, Pak, kandangnya, Pak. Ayo, lebu, lebu. Ayo, lebu. Wih, mantap. Sapi baru Bapak Nana ini dibeli Bapak Gopar seharga 35 juta kalau enggak 35.500 dari desa Simpang Kaya, masih di seputaran Lampung sini. Mantap sapinya. Tapi kalau dilihat dari peranakan sama dilihat dari peranakannya masih bagusan si jambul ya teman-teman ya, karena harganya beda jauh, 35 sama 50 juta, luar biasa.
itu yang jantan. Kita cek dari depan ya. Tadi belum kita lihat. Sambul. Jambul gak mau naik mobil ini. Ayo Bul, pindah juragan kamu. Ayo Bul. Jambul kenapa enggak mau naik ke mobil ini? Hey, Bul. Ikut indukmu, Bul. Bul. Mantap, kaki-kakinya juga pas nih si Jambul. Agak ngambek ini si Jambul. Gak mau naik. Hey, Bul. Akhirnya masuk juga. Enak gue rapat. Pengatahan. Tasik muat setunggal mulai nih. Jadi nanti langsung diisi 3 ekor. Ini jalannya ya? Hah? Ini jalannya ya?
Maju apa mundur? Maju. Oke. Kalau di situ lah. Emang tamu sih berapa ya? Ayo kita aja. Ini sebenarnya mau nunggu depan sana, nanti untuk yang satu dituntun sampai depan. Oke, kita lanjut lihat yang jantan. Alhamdulillah terjual di harga yang lumayan keren. Jadi si jambul keluar sama induknya. Terus ini alhamdulillah Pak Kupar dapat baru lagi ya. Walaupun anak juga. Anaknya jantan juga. Cuma masih kerenan si jambul sama ini yang baru. Mungkin nanti kalau udah perawatannya udah maksimal, ini bagus. Ya dari kaki-kakinya jos. Jadi yang menunjukkannya ini bukan lokalan sini ya, dari Jawa. Si metal dugul. Beli harga di 35 juta kalau enggak 35.500. Anaknya umur kurang lebih di 7 bulan. Nanti kita lihat proses ini si jantan nanti mau langsung naik mobil juga, jadi 3 ekor untuk satunya Bapak Kupar ya. 3 ekor ini dijual semua, laku di harga 78.500. Untuk jambul sama induknya di 50.500, ini di harga 28. Mantap, calonnya jos ini. Kita lanjut langsung mau dikeluarkan. Perang doa tambah nih. Thank you.
sendal ya. Dewa, Dewa, namanya Dewa. Terus. Di sendal lu sendiri, enggak kuat ya. Waduh, kayak motor, motor suwi. Motor lah. Sapine di anu, di totongane. Sumpit ini jambul gak kecepit pakai tok jambul. Kira kecepit anu nih baca. Ini sudah selesai teman-teman, proses pemuatan sapi di kandang Bapak Kempar. Ini langsung mau dibawa ke daerah Wai Jepara ya. Kita doakan mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Mantap. Oke buat teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.